Halo guys, balik lagi sama Baju Bo di sini dan kali ini Baju Bo ditemenin sama si Miko. Oke deh guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga yaitu Bro Kawan Update Way. Mantap nih, Cil, kita kedatangan dua rumah baru katanya Cil. Banyak banget teman-teman yang udah ninggalin komen di video Bang Cupo yang kemarin. Katanya, Bang cepetan main Bro Kavan karena ada updatean rumah baru dan keren banget gitu katanya Cil. Oke deh, kalau gitu kita langsung saja main game-nya. Mencap! Sebelumnya, jangan lupa kasih like dan subscribe juga buat yang belum. Oke Cil, mantap! Langsung saja pergi ngambil rumah. Aduh, ini joget mulu ini. Aduh, bentar. Nah, 13-12 cuy. 13-12. Oke. Kamu di mana ya? 13 apa 12? Kamu 12 ya? Oke, yeah. Bang Cupu 13 nih. Aduh, 13 ini angka keramat, cuy. Oke, Bang Cupu ngambil rumah 13. Kamu ngambil rumah yang mana, Cil? Aku rumah 12 nih. Oh, gini aja. Kalau gitu kan ini ada dua rumah baru katanya. Jadi kita ngambil rumah yang VIP dulu. Nanti next video baru kita review rumah yang biasa, Cil. Gimana, Cil? Oke, kita ngambil rumah yang VIP yang baru ya. Cuy. Ah. Ayo kita lihat apakah lubangnya masih ada, cuy. Oh, lubangnya di sini. Yuk, kita coba cek ya. Waktu itu sih masih ada sih, Bang Cupu terakhir lihat ya. Ini masih ada, Cil, kayaknya, Cil. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Iya, udah enggak ada, Cil. Di sini, Cil, udah ditutup, Cil, sebelah sini, Cil. Ini yang sumur itu udah ditutup sama yang bikin game, jadi kita nggak bisa masuk lagi, Cil. Oke. Ini kita sekarang ada di Black Hawk Community ya, jadi di perkampungan Black Hawk. Nama kampung kita nih Black Hawk, cuy. Oke. Kita langsung masuk saja ya. Kita mau nge-review rumah baru VIP di Bro Kavan. Bentar, Bang Cupu, roommate dulu. Mana kamu, woi? Mana? Rumet dulu. Terus Bang Jupo mau kunci dulu pintunya supaya nanti nggak ada yang masuk nih. Bentar, lock dulu. Nanti kalau di lock kita nggak bisa lihat bagian belakang ya. Nggak usah, sama-sama, biarin aja. Oke nih, kita lihat ini, di sini ada bagian apa nih, Cil? Ini garasi, Cil. Garasinya pintunya kaca, mantep banget guys. Ternyata di sini kita bisa ngeliat, bisa pamer koleksi mobil kita, Cil. Oke, keluarin mobil dulu, Cil. Oke, bentar. Keluarin mobil bisa nggak nih? Mobilnya ini. Oh, nggak bisa spawn di sini, Cil. Oke, kita keluar dulu ya. Bang Jupu mau spawn mobil, terus kita masukin ke dalam. Ayo, masukin. Bang Jupu buka nih garasinya nih. Ayo, buka, woy. Ah, tuh. Nah, yuk, masuk. Nah, udah, parkir. Tutup ya, tutup. Nah, keren cuy, pintu garasinya dari kaca ya. Moga-moga nggak ada bocil iseng yang timpuk-timpuk pintu garasinya, entah pecah cuy. Iya. Ini, kita dari bagian bawah dulu dong. Ini bagian bawahnya apa nih? Ini tempat tidur, Cil. Tempat tidur. Oh, ini kita bisa tutup ya. Jendelanya kita bisa tutup. Cuy, apakah kita masih ada kolam renang, cuy? Kolam renang masih ada lah. Masa rumah anak sultan gak ada kolam renang nih? Kita buka ya, ntar. Lanjut, buka dulu nih kolam renangnya. Tuh kan, mantep kan? Wih. Tapi di sini gak ada perosotannya, Cil. Rumah yang ini ya, Cil? Iya, gak ada perosotan. Gak seru. Oke, gak apa-apa. Nih, sebelah sini, Cil. Kita coba cek sebelah sini, Cil. Ini kayaknya kamar mandi, Cil, yang ini, Cil. Oh iya, kamar mandi, cuy. Kamar mandinya gede banget tuh. Nih. Widih. Berenang dong. Mantap. Nih, ini di sini. Ada Bang Cupu lagi review malah. Di sini parah nih. Cil. Kalau kamu Bang Cupu bisa ngintip dari sini, Cil. Parah coy, ini pintunya dari kaca, guys. Jadi kalau ada yang kita bisa ngelihat itu. Wah, enggak benar ini ya. Gak bisa ditutup lagi. Ini lagi gede. Parah. Oke. Gak benar nih. Ayo kita lihat ke bagian atas ya. Bagian atas ini tempat komputer, Cil. Mana? Ini tempat komputer. Keren banget. Kamarnya mewah banget, Cil, ini, Cil. Give me buku dan aku akan baca visi.
fisika. Wih, kayak benar fisika. Belajar matematika aja masih pusing kamu. Belajar fisika lagi. Oke, di sini kayaknya kita bisa belajar. Di sini ada meja belajar, kan, terus di tempat tidur. Hah? Kan 2/5 × 3/5 berapa? 2/5 kali 3/5 sama dengan 6/25. Mantap, Bang Cupu mah jago matematika. Dulu dapat 10. Tapi bang. Oke, kita cek dulu di sini. Ini komputer kita. Ini komputer ada updatean enggak? Coba cek. Bentar. Enggak ada, kayaknya enggak ada updatean ya. Tuh masih sama. Merah blok. Nah, masih sama tuh. Menunya masih sama. Terus di sini ada tip. Oh. Sekarang ya, jadi ruangan TV-nya di lantai 2, Ci, rumah yang baru. Nih nih, TV-nya gede ya masih ya. Coba kita setel dulu. Coba lihat dulu nih, mana tahu ada acara TV yang bagus nih, Panda. Di hospital. Ah, enggak ada film baru, Cil. Besok pasang. Lihat dulu. Besok pasang Netflix lah, biar banyak filmnya. Breaking news apaan, woy? Itu loh, cuma tuh. Selamat malam. Bagi para player Roblox, diberitahukan bahwa sekarang game Bro Kapan mendapatkan update, yaitu dua rumah baru yang sangat keren. Sekian berita Bro Kapan News malam ini. Terima kasih. Waduh, beritanya ternyata ngasih tahu kalau di Bro Kapan ada updatean baru. Ini kayak teman-teman Cupu Squad aja nih ngasih tahu di kolom komentar kemarin ya. Oke. Berita yang lain ya, Bro. Iya, itu namanya juga game Bro Kapan. Cil, ini ada tangga lagi. Ternyata ada 3 lantai ya rumahnya ya. Iya, baru sadar. Ini kayaknya pertama kali ya Bang Cupu punya rumah 3 lantai ya. Rumah aslinya Bang Cupu cuma 1 lantai doang, weh. Iya. Di sini ternyata kamar mandi dan di sini ruang gantinya. Wah, ini benar-benar rumah anak sultan nih, Cil. Gede banget nih. Iya, ini the real anak sultan nih rumahnya tuh. Di sini kamar mandinya shower ya di sini. Tak bisa mandi di sini nih. Mantap banget ini. Ini apa nih? Ini tempat tidurnya. Oke, ini ternyata kamar mandi dalam dan kamar mandinya gede banget. Terus di sini ada kayak balkon ya. Ini gimana kalau mau keluar? Oh, lewat sini, Cil. Keluar lewat sini. Nah, ini kita bisa kalau malam-malam gabut kita bisa berendam di sini, Cil. Bentar cuy, tapi malah ngeluarin mercon, gak bener. Jangan doi, wah, Pak Cupu takut sama mercon. Aduh, parah, jatuh kan kamu tuh. Gak bisa hobi cuy, harus lewat tangga cuy. Woi. Parah nih malah main mercon di rumah baru. Cil, ini apa, Cil? Kita bisa petak umpet di sini, Cil. Ada pohonnya. Ada free ice cream juga. Free ice cream mana? Mana ada? Wow. Oh iya, woi, ada yang jualan free ice cream. Minta dong. Minta. Kita minta. Give ice cream. Minta. Kita dapat ice cream, cuy. Mantap. Asik. Dapat gratisan ice cream. Mantap nih, kita beruntung banget ya. Beruntung banget nih kita updatean baru dapat es krim gratis, cuy. Mantap. Oke, coba kita cek lagi adakah yang baru di rumah ini. Coba kita lihat bagian belakang ya. Ini apa ini? Ini bentuknya kok serem ya, Cil, kayak kuburan, Cil. Coba lihat nih. Ya enggak? Di sini kayak kuburan. Iya, kayak kuburan. Tapi ini kan rumah. Masa di rumah ada kuburan? Menurut kalian apa, guys, ini yang kotak ini, guys? Apakah ini kuburan atau bekas yang lain? Aduh, hujan lagi malam-malam, Cil. Ayo, Cil, kita ke kuburannya, ayo. Aduh, ini malah ngajakin ke kuburan lagi. Yaudah, kita coba lihat kuburan. Ada yang baru nggak di kuburan, ya? Ya, nggak tahu ada, ayo. Aduh, ini mana hujan-hujan lagi, ya? Hujan-hujan, becek, nggak ada ojek lagi. Mana mobil kamu? Ayo. Ke bawah. Oke, kita mau cek kuburan ya. Aduh, ini udah malam-malam, mana hujan. Mikocil ngajak Yara lagi ke kuburan ya. Mana ya kuburan?
kuburannya? Kuburan kayaknya itu di dekat rumah sakit, Cil. Game roleplay jadi serem begini, Juy. Iya, makanya orang kamu sih. Setiap main Rock Haven ngajakinnya ke kuburan. Lihat penghuni baru lagi. Oke, coba kita lihat nih. Ini sini, sini. Ayo. Duduk, hujan, ntar. Ambil payung dulu. Mana payungnya Bang Cupu ya? Dia mau tahu. Kriter with the times dah masih sama, your masih sama. Let me out dah masih sama. I told you I was sick masih sama. Masih sama, cuy. I told you I was sick. Oh, Cil, ini ternyata dia meninggal gara-gara sakit. Cil, banjir, Cil. Aduh, ini habis ke kuburan malah banjir dong. Aduh, ini mobil kamu nanti kebanjiran loh. Ayo, ayo, cepet-cepet pulang. Tuh, mobilnya mau kelelap, boy. Udah, pulang. Aduh, tuh, ke atas sana tuh. Sebelah sana. Ya. Aduh, ini mobil tuh, makin tinggi tuh. Ini mobil mahal loh. Dibeliin emak tuh. Eh, parah betul ya. Ayo, sini. Ayo ke rumah. Sini. Ini ya Bang Cupu lagi mau jalan-jalan ke kota malah hujan, guys. Kayaknya ini kita nggak terlalu bisa ngelihat updatean semua sih, guys. Soalnya di kota tadi banjir ya, guys. Downtown is flooded tuh, cuy. Iya, downtown is flooded. Mungkin nanti kalau kita main lagi next video kita bakal lanjutin reviewnya ya, Cil. Yeah. Ini nggak memungkinkan nih soalnya kota kita kebanjiran tuh, tukang es krimnya masih bagi-bagi es krim tuh dia. Ya udah lah, yuk naik ke atas. Kita ruang tidurnya di sebelah mana? Kamu mau sebelah mana nih tempat tidurnya? Bawah. Emang bawah ada tempat tidur gitu? Nggak ada, cuy. Oh iya, ini biasanya tempat tidur tamu. Kita kan yang punya rumah di atas lah, yang ada kamar mandi. Ya, yuk kita ke lantai 3 ya. Elit saya, coy. Ini sayang banget ya, Cil. Rumahnya 3 lantai tapi nggak ada liftnya ya. Lebih keren kalau misalnya update-annya dikasih lift ini rumahnya nih. Jadi keren nih. Ayo tidur yuk. Nanti dulu. Kita kan belum sikat gigi. Tadi habis makan es krim. Iya, sini sikat gigi dulu. Mana? Ini. Ini. Teman-teman di rumah jangan lupa juga, woi. Kalau makan manis-manis. Ayah permen gitu sikat gigi biar giginya nggak bolong. Giginya bolong nanti gak ganteng loh. Oke, udah cuci tangan. Bang Cupu cuci tangan dulu. Nah, oke. Ya, tidur. Mana? Sini. Ini apa ini ya? Oke, nah sini Cil. Ayo. Nah, aduh guys, ini kita nggak sempat review semuanya ya. Tapi kalau kalian masih suka dengan game Brock Haven, jangan lupa dikasih like yang banyak di video ini ya. Mungkin nanti next videonya kita bakal lanjutin lagi reviewnya. Kita masih ada satu rumah yang bakal kita review sama beberapa updatean kecil lainnya ya, guys. Thank you banget udah nonton video sampai ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.